Selamat siang teman sahabat Pelik Pabian 78 di tanggal 17 Oktober 2022 ya teman-teman. Ini ada satu unit Harapan Jaya H601 yang biasa ya merapat ke loketnya Padi Kumis ya. Yang satu unit lagi Limbersa ya. Lembang Bandung. SR2 HD Prime ya teman-teman ya. H601 Harapan Jaya ya, biasa ya diferi busnya dengan kuda Tulungagung merapat ke loketnya Pak Di Kumis. Memang jam keberangkatan jam 11 ya teman-teman ya. Nah, ini ya supirnya ya, kita wawancarain dengan. Selamat siang Pak Di. Dengan Pak Di siapa nih? Maulani. Sopir. Ya. Nah, ini Pak Di juga. Sopir juga. Askap ya. Askapnya ya. Halo Pak Di. Jadi udah berapa lama Pak Di di Pak Di udah berapa lama Pak Di ini sopir Harapan Jaya? 3 tahun. Sebelumnya di mana Pak Di? Wisata. Oh, wisata ya. Land mana Pak Di? Di Malang. Malang ya. Jadi baru 3 tahun ya Harapan Jaya. Istri anak di mana Pak Di? Jombang. Jombang. Ah, jadi kalau pas perpal di Jombang Surabaya. Jauh enggak Jombang sama Surabaya? Surabaya. Oh, jadi 2 jaman apa Di? 1 jam sampai ya. Pulang jadi Pak Di ya. Gimana penumpang hari ini? Lumayan. Ya, lumayan. Bisa berapa tuh? 20. 20, wih, mantap. Oke Pak Di. Oke teman-teman ya, bus akan diberangkatkan. Nah, nunggu ini ya, penumpang yang mau menggunakan dari Harapan Jaya. Siap. Oke teman-teman ya. Ya, ditunggu-tunggu oleh kru dari Harapan Jaya ya. Nah, 01 ya. 32 seat ini teman-teman ya. Ayo. Ayo. Iya. Hati-hati di jalan ya. Oke. Ayo, Dek. Iya. Ayo, Bu. Oke, teman-teman ya. Jadi ini tetangga ya yang mau naik bus Limbersa. Nah, ini akan berangkat ke Bandung, ini akan ke Tulungagung ya, teman-teman ya. Penumpang Harapan Jaya mantap ya teman-teman, penuh. Nah, sudah itu Limbersa dari sini akan mampir ke kantor perwakilan di Poligon ya teman-teman ya, nanti ngambil penumpang di sana ya. Nah, ya. Nah, ini ya. Tangga samping rumah ya yang akan kerja di Bandung. Oke, oke. Oke teman-teman yang Harapan Jaya diberangkatkan dari loket Padi Kumis menuju ke Surabaya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Wis, hampir kena gerobak rujak. 601 Harapan Jaya. PT Harapan Jaya Prima. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Nah, begitu juga dengan Limbersa ya, menaikkan penumpang langsung berangkat juga menuju ke Bandung. Oke teman-teman ya, bus Limbersa akan meninggalkan dari loket Padi Kumis menuju ke Bandung ya teman-teman ya. Palembang ya, BG7902. Bus 2 dengan single glass ya teman-teman ya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.
Oke ya, agak susah ya karena parkirannya dengan jalan lintas timur yang padat ini teman-teman ya. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Nah ini juga bus BSI ya teman-teman, yang tadi ya teman-teman ya, yang kita liput tadi ya. Ya, BSI ya teman-teman ya. Ya, hati-hati, Nek. Ya, Bu.